Halo, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik saja kan? Jangan lupa olahraga, banyakin minum air putih biar sehat. Kalau kita sehat kan kita bisa beraktivitas dan seger. Oke, di sini saya akan berbagi cara bikin baut dreadl untuk dudukan front block ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Klik tombolnya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Nah, itu. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga. Oke, simak video berikut ini. Jangan skip-skip, nanti ketinggalan. Nggak tahu caranya bikin lubang baut L. Oke, mudah kan? Sudah selesai. Jadinya seperti ini ya. Cukup satu lubang L aja. Karena apa? Kalau bikin terlalu banyak, satu lubang ini juga bayar butuh biaya sekitar 10.000 atau 50.000. Jadi saya hemat, berhemat, bikin satu saja. Nanti fungsinya juga bisa nempel di frame dan front block-nya kencang. Mudah kan? Simple. Silahkan, selamat mencoba. Untuk tahu caranya bikin dudukan front block ini, cek video di atas sebelumnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.